Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Syar hentikan kemelut politik bawah naungan agung perlu direalisasikan. Pada 6 September tahun lalu, sidang pengarang kumpulan akhbar terbesar tanah air, The New Straits Times, menyarankan semua parti politik dalam kerajaan dan pembangkang melaksanakan memorandum persefahaman MOU dinaungi Majlis Raja-Raja untuk menamatkan kekalutan politik. Walaupun saranan ini mendapat sokongan banyak pihak, malangnya ia tidak mendapat sambutan daripada parti politik. Namun, saranan ini kembali bernyala setelah Sultan Ibrahim Iskandar selamat melafazkan sumpah memegang jawatan yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 31 Januari lalu pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-264 di Baluirang Sri Istana Negara. Melalui lafaz sumpah ini, Sultan Ibrahim berikrar dengan sesungguh dan sebenarnya mengaku dan taat setia menjalankan dengan adilnya bagi pemerintah Malaysia mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan disah dan dimasyurkan pada masa hadapan ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pula melafazkan ikrar dan mendukung sepenuhnya tita Sultan Ibrahim ingin melihat penerusan tadbir urus baik, telus, pemacuan ekonomi mampan serta pemberian sepenuh perhatian kepada usaha meningkatkan darjat hidup rakyat. Titah yang lain juga menunjukkan hasrat baginda sealiran dengan aspirasi Anwar dan Kerajaan Madani selain menghentikan amalan rasuah dan memburu semua orang korup yang juga aspirasi Anwar dan Kerajaan Madani. Ini termasuk Badan Kehakiman Negara dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dapat dipastikan benar-benar bebas, malah akan menjadi pemangkin kepada lebih cepat berlakunya reformasi institusi. Perlu diingat, sewaktu belum menjadi Yang di-Pertuan Agong lagi, Sultan Ibrahim bertitah keras pada 3 Mei 2023 bahawa gerakan cuba menggagalkan kestabilan adalah tidak sihat untuk semua lapisan negara, baik dari segi sosial, ekonomi maupun kedudukan negara di peringkat antarabangsa. Titah dikeluarkan, Sultan Ibrahim itu amat jelas dan tegas, sudah-sudahlah. Sampai bila lebih 30 juta rakyat Malaysia hendak menanggung keadaan sebegini. Ekonomi perlu dipulihkan, kesejahteraan dan kemakmuran negara mesti diutamakan. Dengan ini, rakyat tidak lagi terpaksa menghadapi kemelut politik berpanjangan. MOU dibantu hubungan istimewa ini akan membolehkan rakyat menuai hasil terbaik apabila Kerajaan Madani dapat fokus usaha memulih dan membangunkan negara.